Misi mau berak, mau berak. Kalau di sini udah berak, di mana? Udah di sini. Aman. Kecuali ada drone baru kita kena nih. Kan hari kedua. Pakai apa Bang Cia? Rendang. Rendang. Capek banget. Capek. Si paling aktif. Ada yang turun. Nih. Apa sih? Kalau turun tuh dia bukan karena mau bantu. Jadi mau ngapain? Karena udah bosan aja di mobil, udah enggak betah. Terus mulut asem. Bangun tidur. Oh. Bang Be. Bumbu hitam masih ada itu. Bumbu hitam masih ada. Masih ada. Pakai kerupuk aja pun ku makan kalau bumbu hitam. Nice. Masa buat yang kalian yang nonton nanti ada bumbu hitam babe. Babes bumbu hitam. Dari branding. Belum. Ini dia kokinya, Chef Arki. Main ini aja deh. Main langsung mau dicap. Main langsung kita tempel, kita jual ya kan. Bang Arki produksi langsung ditempel babes. Langsung kita jual. Itu dia. Ini kan yang Abang maksud Bang Be. Bang Be. Bahaya itu, bahaya. Berapa kali kemarin Abang? 4. Makan siang habis kandas. 2 rice cooker tinggal 1 oleh tersangka. Sekarang proses kita berpetualang, berburu ya. Sudah ada tisu basah, kita cari tempat yang aman. Proses pencarian misi mau berak, mau berak. Kita cari tempat yang aman dulu. Yang penting sudah tidak terlihat lagi kalau balik kanan. Udah. Nah, kalau di sini udah berak, mau di mana? Mau dari sini, mau di sana, mau di sini, aman. Nice. Kecuali ada drone baru kita kena nih.
harus kuy. Orangnya enggak harus kuy. Kok aku jadi gampang debar ya, Bang? Ya aku juga, tak kenapa. Biasa merek-merek enak. Aman. Kan? Sekarang deg-degan ya. Oh, udah kelamaan enggak off-road kali. Bukan, jadi? Karena di sini enggak ada tanahnya. Jadi kalau kelontang, karena kita biasa kalau gini-gini kan kiri kanan ini. Mundur lagi, mundur. Mundur kiri kanan. Jangan takut, Bang. Terus kanan, terus mundur lagi. Kadang kalau depan ngangkat ngerem. Jadi kadang nih kita lihat nih. Potensi yang depannya ngangkat. Terus kita udah pahamin dulu track berikutnya itu apa. Jadi kalau dia ngangkat akan sejauh apa? Jadi pede kalau ngangkat, oh ya ntar pasti balik lagi kok gitu. Oh, karena enggak bakal ngerem depannya plong. Iya. Enggak saja. Maksudnya karena depannya itu udah enggak ada obstacle apa-apa, jadi enggak tambah tinggi naik kemana gua. Gitu. Pasti bakal turun ya. Ke kiri. Dapat coaching klinik gratis. Aku kasih coaching klinik ya, buat yang gak ngerti off-road gitu. Yang tadi di-cut aja. Kesannya ilmu dari aku gitu. Nah jadi buat kalian yang baru belajar off-road, yang baru kebetulan lihat video aku tuh, jadi kita tuh jangan takut kalau misalnya ban kita tuh keangkat. Jangan ragu kalau rem malah kebalik. Harus kita gas aja, tapi usahakan depan itu kosong. Karena pasti kalau pun terangkat dia pasti bakal balik. Jadi nambahin mulai lagi kalian ya. Oke, dah. Enak tuh di-cut aja nanti ya kan. Editor jangan editor, jangan di-cut. Nah, di-cut aja itu. Jangan di-cut. Nah, ya, terus. Lemah sekali itu gas. Takut. Ya. Enggak apa-apa. Yuk tarik Win. Gimana Om Merling, Bang Babe? Mantap memang. Nyamar kayaknya ya. Tapi tadi seru sekali. Seru ya. Bapak duduk di samping juga merasakan adrenalin ya kan? Ya. Kan kalau kuncinya ciri khasnya gampang. Kalau diam enggak bercakap berarti lagi takut. Nanti kalau mau kapan kalau Babe enggak pede ntar Babe di sebelah. Jadi bayang. Iya betul. Aku takut tiba-tiba jereng gitu. Nah, itu kita bisa ngerasain loh. Iya ya. Pantatnya tuh bisa ngerasain, oh ini mau kemana arahnya gitu. Nyender. Gak bisa ya?
lah mobil abang lu. Naik terus ya, naik terus. Puas main. Puas, banyak tanjakan-tanjakan menantang. Dan mobil memang lagi enak nih. Lagi oke-okenya ya kan. Betul. Oke, men. Ayo maju. Gak bisa berat kok. Belum bisa starter, berdatar lo. Emang minta dibuka aja. Ini paling parah ya. Ini tadi kalau kena aku coba aku tangkap, bro. Ini kalau kena tadi kita di sini bang. Nampak. Gimana treknya Bang B? Nice to meet you. Kalau JK memang perlu pakai winch karena memang bodinya lebih lebar. Kalau Jimny sih harusnya masuk sekali aja, nggak usah pakai ini lagi. Cuman kan terbuntang kan? Hah? Karena terbuntang kan? Lo ada yang tumbang tadi? Gue panik lo ada rekamannya. Itu tadi untung aku buka kaca. Kalau tadi ada tutup kaca tuh. Kita pakai AC, ada apa tadi tunggak, pohon? Tunggak, mau tunggak, kita lihat. Ini tukak-tukak kayak gini nih masuk iya, mobil nih. Makanya pelajaran ilmu lagi kalau kita lagi tanjakan atau apa buka kaca aja ya. Kira. Nice ini. Hari kedua nice. Dan ini juga tadi sempat tidak terlihat sama Anda. Ini loh. Ini tadi kenapa makanya Om Merli bilang, ambil sini. Iya. Abang, kenapa? Kan gua bilang tuh kanan. Ada apa? Kenapa? Ini.
Ini masuk kelihatan. Masuk sini terguling lagi kita. Anjing, kok tidur kau? Aku mau kopi terbalik-balik loh, kok tidur? Sanggup. Oh. Sebenarnya aku pulang pun sama. Cuman biar terlihat arogan aja kan. Gas terus. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Batu-batuan di sampingnya. Biasa uji nyali. Biasa. Enggak jatuh enggak belajar ya, Garun. Sumpah aku berkeringat takut, baru pertama nih aku. Baru pertama. Abang keringatan kan? Keringatan. Oh. Dari kemarin aku udah keringat takut. Mengkilap udah. Ini keringat takut nih, baru tahu aku rasanya. Tapi mantap kok, profesional. Tetap pegang kamera. Mantap, walaupun apa yang terjadi tetap pegang kamera. Biar netizen tetap bisa menyaksikan. Betul, gimana rasanya? Udah curam. Masuk sama orang. Aduh, masuk sama orang. Gila yang disebut ganti rugi. Ah, iya, dibabat sama orang. Harus di winch tuh. Winch aja, winch aja. Winch. Kalau ke dalam. Winch, jangan kasih traksi dulu, yang penting ban kiri belakangnya keluar. Sama orang ya, ini orangnya nih. Udah mulai ngitung nih, udah mulai kayaknya udah enak nih. Jadi hari ini kita sudah sampai waktu jam 2:30, tapi sudah sampai pos terakhir. Jadi begitu keluar nih langsung aspal. Jadi kita langsung cari mall terdekat buat nge-mall. Nonton. Bisa nonton, karena udah kelar ini. Waktu bebas kan, udah sampai base camp bebas kan. Ada mall, mau nonton? Tinggal ke base camp. Jadi so far memang offroad kali ini menyenangkan ya, betul-betul berwisata. Oke. Okay. Jam 2:30 udah tenang, udah mandi, bisa ketemu jalan aspal. Yang mau beli nasi padang, jajan-jajan bakso, bisa pijet-pijet sama warga lokal, bisa. Bisa. Menyenangkan. Nah ini sudah udah jalan tuh, indah kan? Aspal. Oh. Jadi nggak betul-betul. Kita di dalam hutan terus. Musuh kalau di dalam hutan terus kan? 3 hari, orang bayangannya berapa minggu offroad, hari 3 malam nih. Pasti bayangannya stres, sudah gak enak. Kalau ini loopnya balik lagi, dia ngecas. Oke. Jadi memang ternyata banyak yang aku gak tahu tentang offroad ini. Padahal selama ini kalau di mataku, abang nih udah dewa lah. Bukan apa-apa nih, skill abang tuh udah sangat mumpuni. Karena aku kan biasanya offroadnya kan offroad Australia yang aku pelajari. Oh, kiblatnya Australia. Batuan. Oke. Offroad Australia sama Arab Saudi. Oh, Arab Pasir. Jadi
Oke. Okay. Sharing ilmu lah. Dia tuh nanya-nanya sama aku tentang offroad Australia. Dia ngajarin aku tentang offroad Subang. Oke, okay, akhirnya kita udah sampai di tempat ngecamp. Tadi tempat finish, ini sekarang tempat ngecamp malam ini. Kita bermalam di sini. Bermalam di sini, inilah kemana, nice kan? Nice. Viewnya bagus sekali. Ayo kita lihat viewnya. Harum sekali nih. Hari ini kita malam kedua makan rawon setan khas Cirende. Arki punya. Gak pakai kuah. Arogan, Bagi disuruh.